Jelang musim giling tebu, harga gula pasir di Kabupaten Kudus terus mengalami kenaikan. Bahkan saat ini harganya telah melampaui batas harga normal seperti yang terjadi di Pasar Mbitingan Kabupaten Kudus. Memasuki bulan Mei, harganya terus merangkak naik, bahkan sehari bisa terjadi kenaikan sebanyak 3 kali. Saat ini harga gula per kilonya sudah menembus angka Rp15.000, padahal sebelumnya batas kenaikan harga mencapai Rp10.000 sampai Rp11.000 per kilogramnya. Kenaikan harga gula pasir yang cukup tinggi justru membuat pedagang gula mendapat untung lebih besar. Nur Ali, salah satu penjual di Pasar Mbitingan Kudus, mengatakan, kenaikan harga gula mulai terjadi pada awal April lalu. Kalau gula itu naiknya akhir bulan itu. Kira-kira tanggal 27 kan. Oke, naik berapa, Pak? Oh, sehari itu kadang naik 3 kali. 3 kali gitu. Naik 200, 100, 200 gitu. Oke, ini saat ini dijual berapa, Pak? Saat 10 kilo. Saya jual 15. 15.000 per kilo. Kondisi naiknya harga gula seperti ini membuat masyarakat merasa resah, dan Suminah, salah satu masyarakat, mengaku dirinya kini mengurangi jumlah gula yang dibelinya. Harganya naik ya susah, Mas. Ya. Belinya kan biasanya banyak, sekarang ya sedikit lah. Naik semua. Oh, oke. Ya tambah susah lah. Tambah susah gitu ya. Oke. Nek bisa ya diturunkan gitu, Mas. Dengan naiknya harga gula yang melambung tinggi, kini masyarakat hanya berharap harga gula dapat turun kembali. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.